Nah, oke, okay, teman-teman, kembali lagi di The Reptile Story, masih bersama dengan Elson, yeah. Ya. Kita sekarang mau bahas ball python semua ya, Elson ya. Iya, bukan retik ya. Bukan. Yang ada corak-coraknya. Kalau di vlog berikutnya sebelumnya kan tadi yang itu tuh yang apa namanya? Pait-pait. Yang pait. Nah, sekarang kita lihat yang lebih bercorak lah. Oke, okay, kita mulai dari mana, Elson? Nih. Dari bambu super pastel. Dari bambu super pastel. Apa uniknya kalau yang ini nih? Dia uniknya tuh warnanya tuh dia soft banget sih, banyak orang yang suka. Mm-hmm. Dan bambu itu masih jarang sih. Masih jarang banget? Ini harga berapa? Ini di harga 10 juta. Ini 10 juta, ball python ya? Iya. Ini udah dewasa? Ini udah termasuk. Udah termasuk dewasa, iya. Umur 2 tahunan ada? Kurang lebih segitu. Kurang lebih segitu, udah siap, udah siap buat indukan loh? Ini bisa dinaikin lagi sih, kan kalau BP kan tergantung berat gramnya ya. Mm-hmm. Ini kalau misalkan ditambah lagi 200 gram atau 250 gram udah bisa sih. Harus. Udah bisa jadi indukan. Soalnya jantan kan. Cara nambah beratnya dengan dikasih makan yang agak gedean kali. Iya, betul. Iya kan? Tapi jangan terlalu gede banget juga. Jangan terlalu gede banget juga ya. Karena dia memang makannya sebenarnya nggak gitu banyak sih. Betul. Cakep ya teman-teman. Dia punya motif soft warna. Ini 10 juta ini. Ini 10 juta. Nah ini nggak itu ya, nggak jampi ya, bisa dipegang ya. Iya. Kita lihat matanya. Ini uniknya di mana sih bambu ini? Ini tuh dia motif dari sininya sih, gradasinya tuh mirip-mirip bambu. Ini harga 10 juta ya, worth it lah. Ini belum shading ya, warnanya makanya pucet ya. Nah kapan ini dia shadingnya kira-kira nih? Ini perkiraan, ini sih sebenarnya shadingnya sih sekitar 3 hari 4 hari sih udah. 3 4 hari udah. Udah. Cuma belum shading lagi. Oh. Biasa kalau reptil kalau udah shading lebih cerah warnanya, teman-teman. Oke. Tuh kita lihat ya. Motifnya cerah. Wih, cakep ya. Batiknya juga ya. Iya. Oke, kita lanjut ke ular yang lain. Yang lain boleh. Yang mana dulu? Ini kayaknya ini bagus nih. Boleh. Nah, oke, teman-teman, kita lanjut ke ball python berikutnya. Ini ada Mojave Head Ghost. Ya, GHI. 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 GHI Mojave Head Ghost. Kita lihat. Ini warnanya agak kecoklatan sama kayak apa ya? Ada silver-silvernya gitu ya? Iya. Nah, ini bagus juga ya? Iya, bagus. Ini masih jarang juga. Masih jarang juga ini. Gua baru lihat yang kayak gini. Ini harga berapa ini? Ini di harga 11 juta. 11. Ini kalau kontes gimana nih? Ini kontes sebenarnya sih oke-oke aja sih harusnya. Oke-oke aja ya, masih bisa menang ya. Masih bisa. Buat temen-temen tuh yang mau ikut-ikut kontes. Makannya udah apa kalau segini? Tikus gede juga ya. Ini udah masuk red yang udah medium ya. Yang agak medium ya, teman-teman. Tuh lihat. Nah, ini kalau ciri-ciri ular sehat juga tuh. Lidahnya keluar terus dia, sensornya. Sensor Jacobsen-nya apa ya? Aktif. Aktif. Matanya juga cerah. Nah, kalau reptil ini nggak ada kelopak mata ya, teman-teman. Tuh, ini nih, pahitnya ya. Ini dia pahitnya nih ya. Dia motifnya bagus. Motifnya ya. Dia kayak... Ini udah shading, Lom? Ini udah. Ini udah shading ya. Kayak ada silver, hitam. Sebutnya Mojave ini. GHI Mojave Head Ghost. Berapa ini dia? Dia ada dua ini sih, ada dua mob. Ada cuma dua mob ya. Ada headnya sih, headnya yang bikin bagus sih. Headnya yang bikin bagus. Headnya itu yang mana? Head ghostnya itu head ya. Head ghost iya. Jadi kalau kita mau bikin ular kayak begini, teman-teman, rumusnya juga ada. Jadi nggak sembarangan kita bikin ya. Betul. Ada rumus, misalkan si banana yellow sama apa gitu ya. Betul. Rumus-rumusnya. Oke, kita lihat yang mana lagi, yang bagus-bagus lagi. Semua bagus-bagus nih, teman-teman. Nggak ada yang jelek. Nah, coba kita lihat yang ini nih, Tan. Mana? Yang warnanya ini nih. Oh, itu retik itu. Itu retik nih, kita lihat nih retik nih. Lavender ya, biasa ya. Lavender motley titan. Oh, kalau yang tadi nih, tadi harga berapa nih? Ini harga 11 juta. 11 juta. Kalau yang ini, yang lavender ini. Yang lavender harga 5 juta aja. Ini 5 jutaan, retik ini nggak terlalu mahal loh, teman-teman. Oke, kita lihat. Nah,
Ini retik, retik itu panjangnya bisa mencapai hampir 6 meter ya. Nah, ini warna lavender. Jadi warna lavender itu kepalanya kuning. Ini badannya agak ngeping ya? Iya, badannya agak ngeping. Karena dicampur ada motley sama titannya sih. Ada motley sama titan. Makanya namanya lavender motley titan. Iya. Ini udah DNA sexing berarti ya? Udah. Ini betina. Betina. Mm-hmm. Tuh, lihat tuh. Matanya ini ya. Apa kuning-kuning gitu ya? Iya. Nah, ini juga sehat, teman-teman. Ini bukan kotor ya? Ini kotor. Kotor ini kotor ya? Oh, kotor. Karena kemarin 3 hari yang lalu habis kasih makan. Hmm. Tapi nanti shedding juga hilang atau kita lap pun juga hilang. Hmm. Nah, Sen, gue mau nanya nih. Kata orang kalau pakai serbuk begini katanya nggak bagus ya? Iya. Sebenarnya ini lebih simpel sih. Uh-huh. Lebih simpel dari kita misal kalau Reti kan suka berendam ya kan? Mm-hmm. Suka berendam. Biar nggak basah ya? Iya. Ini kan nyerap air. Nyerap air. Gitu. Tapi bukan berarti nggak bagus ya? Bukan berarti nggak bagus. Buktinya saya pakai aja sih. Sehat-sehat aja ya buktinya ya. Nggak, dan nggak akan kemakan juga sih sama dia kan? Iya. Oke, sekarang kita lihat yang mana lagi yang mahal dong. Ini harga berapa tadi? 5 juta. Harga 5 juta. Yang mahal lagi yang mana nih? Nih buat retik nih. Ada Phantom Claw. Phantom Claw. Phantom Claw. Claw itu kan dari bahasa Indonesia. Betul. Ini Indonesia punya nih. Ini Indonesia punya retiknya? Iya, ini Indonesia semua ini. Ini Indonesia semua ya. Hmm. Ini dari tempatnya dari Claw gitu. Iya, dari Gunung Claw. Iya, ini makanya disebutnya Claw. Galak nggak? Ya gitu deh, lumayan lah. Lumayan lah ya. Lu berani pegang? Kalau yang ini sih. Bisa coba. Cuma pakai hook harus. Pakai hook lah ya. Minimal lah. Nah ini biasanya buat yang pelihara ini yang udah terbiasa pelihara ular-ular gede ya teman-teman ya. Dia defend kandang ya biasanya. Iya. Nah kita lihat coraknya motifnya. Tuh. Biasa kalau retik mau gini. Iya, kalau retik biasanya defend kandang sih awal-awal. Yang penting dia nggak kaget. Hampir saja saudara-saudara. Dia mengenai bagian tubuhku. Oke deh, kita masukin aja deh daripada ntar digigit. Lumayan juga digigit gitu kan. Iya. Bisa? Bisa-bisa. Emang harus pelan-pelan ini dia. Mm-hmm. Bisa ya. Ini harga berapa, Sen? Ini harga 11 juta. Ini 11 jutaan. Mm-hmm. Yuk kita lihat motifnya, teman-teman. Iya. Penting motifnya kelihatan dulu, dari dekat. Ini nggak bisa dipiara sama pemula ya? Iya, ini rada-rada nakal karakternya. Retik rata-rata karakternya nakal, cuma udah ada yang kalem juga. Hmm. Wah, jadi susah dimasukin ini, Sen. Iya, nggak apa-apa. Bisa. Oke. Ini sebean atau gimana? Ini sebean, cuma sebean teman sih. Oh, teman punya. Teman punya. Jadi kita mesti hati-hati kalau misalkan ini lumayan juga. Walaupun mereka ini nggak berbisa ya teman-teman, tapi lumayan juga kalau digigit. Iya. Berdarah sih pasti. Berdarah sih pasti ya. Karena dia giginya tuh runcing-runcing. Betul. Kayak kail ya kalau di python ya. Betul. Ya deh ke bawah dulu. Oke, pelan-pelan dilepas. Sip. Ya aman. Wah, kepala yang keluar. Ya aman. Kita lihat dari sini deh tuh. Ini juga kayak sehat ya dari sehat. Karakternya kita bisa lihat mau jalan-jalan. 11 juta ya. Ini biasanya kalau yang beli kolektor juga yang kayak gini. Kolektor juga plus breeding sih. Breeding. Untuk project bagus ini. Buat project bagus ya. Karena dia punya motif gradasinya abis-abisan dia bagus banget. Oh. Dia punya motif abstrak banget. Ini ulernya awalnya lahirnya di alam gitu, lokalan alam. Awal di lokalan awal. Di lokalan terus dikembangin sama peternak-peternak reptil sih. Oh gitu. Betul. Oke, kita lihat yang mana lagi? Mau lihat yang agak gelap-gelap apa yang terang-terang nih? Yang gelap-gelap dulu deh. Gelap-gelap ya. Ini ada motley titan, saudaranya tadi yang lavender motley titan. Ini python juga ya teman-teman yang retik ya. Jadi jangan lupa kalau buat teman-teman yang mau beli nih The Reptile Story. Nah, ini sih agak-agak gitu galak. Enggak, ini agak anteng. Agak anteng. Cakep ini.
Ini kayak ya yang gue suka dari retik ya, teman-teman ya. Jadi badannya itu apapun jenisnya mereka itu mengeluarkan pelangi, apapun mobnya. Iya kan? Betul. Ada pelangi-pelanginya dia. Lebih nyata lagi kalau motifnya gelap sih. Iya, benar-benar. Kalau motifnya gelap lebih bagus ya. Lebih bagus, lebih keluar pelanginya. Lihat. Ini harga berapa? Ini di harga 4 juta. Ini 4 jutaan, nggak gitu mahal kalau yang ini. Hampir mirip kayak ini ya. Apa namanya, ular pelangi ya? Iya, karena dia ada pelanginya sih. Ada pelanginya ya. Shimalia Boleni. Tapi kalau Boleni itu dilindungin ya, teman-teman. Iya. Dan mahal juga jangan. Mahal juga jangan. Itu kalau dulu kan Shimalia ya. Dulunya lagi apa namanya ya? Borrelia. Borrelia. Sekarang udah ganti nama jadi Shimalia lagi dia. Shimalia Boleni, dulu Borrelia Boleni. Apa terbalik ya? Gue lupa. Mungkin teman-teman yang tahu bisa komen. Sekarang dia bahasa Latinnya apa itu ular pelangi itu? Dari Papua ya kalau yang itu asalnya, teman-teman. Nah, ini matanya juga cerah. Lidahnya juga keluar-keluar terus. Tuh bisa kita lihat. Terus nggak ada kutu, nggak ada cacing, nggak ada parasit di badannya, sehat-sehat semua. Oke, kita bisa taruh lagi. Sip. Kita lihat yang mana lagi, Sen? Yang agak mahalan, Sen? Yang mahal juga boleh, Sen? Yang mahal udah sih. Aku habis ya? Retik stoknya segitu aja sih. Oke, kita lihat yang mana nih, terakhir nih. Terakhir ya. Oh, kalau ini apa nih? Ini gak usah kita keluarin deh. Itu retik juga. Ini retik juga, lavender. Lavender GS, Genetic Stripe. Genetic Stripe. Dia mau shading itu. Ini mau shading ya, makanya diem aja tuh. Iya. Nah, kalau shading itu butuh air gak sih? Sebenarnya sih, gak juga ya. Gak juga lah ya. Tapi beberapa ular suka ada yang berendam juga. Suka ada yang berendam. Oke. Nah, ini kalau yang di bawahnya ada retik amel. Amel. Amelanistik. Ini harga berapa kalau yang ini? Ini murah ini mah, 3 juta aja. Ini 3 jutaan kalau yang ini. Nah, ini lu juga jual-jual lampu-lampunya ya, ada lampu reptil, aksesoris. Lampu UVB, UVA, UVB ya. Ada vitamin juga. Vitamin basking spot. Ini ada apa nih? Ini vitamin ya. Iya, kalsium. Nah, terus ini ada iguana apa nih? Ada iguana red. Ini red iguana yang ini? Iya, dia cuma motifnya belum keluar aja. Belum keluar, belum shading juga kali ya. Kalau red ntar yang kayak gitu tuh. Iya, cerah. Ini? Sama. Sama, red juga. Di bawahnya juga ada kura-kura, sulcata ya, iya. Caribbean. Harga berapaan ini? Aku jual 1,3. 1,3-an kalau yang ini. Coba kita lihat Caribbean-nya deh. Ini sehat-sehat semua tuh, teman-teman. Iya. Ini pakai lampunya apa nih? UVA, UVB? UVA sama UVB sih. Sama basking spot ya? Aku variasi aja. Ini harga berapaan? 1,3. 1,3-an ini ya, segini gini ya. Tempo hari segini sempat 3 jutaan, teman-teman. Pas awal-awal kita kena corona. Sekarang udah harganya udah normal kembali, jadi 1,3 juta. Jadi buat teman-teman yang mau beli juga bisa langsung DM Instagramnya The Reptile Story. Betul. Ini kalau sehat tuh kayak gini tuh dia tuh. Nggak ileran, nggak ingusan, nggak keluar air dari hidung. Biasanya kalau sakit dia keluar air dari hidung ya, ingusnya ya dia ya. Oke deh. Oke, Sen, thank you. Siap. Semoga sukses. Amin. Makin banyak rezekinya. Amin. Jangan lupa di follow Instagramnya juga, The Reptile Story ya. Iya, betul, The Reptile Story. Oke, sampai jumpa teman-teman. Dadah. Dadah, Om. Thank you.